Tiga orangutan yang sebelumnya terjebak di kawasan hutan tanam industri di Kutai Kartanegara hari ini berhasil dilepas liarkan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup redaksi kontroversi hari ini. Terima kasih dan sampai. Satu persatu dari tiga orang utan bernama Rara, sang induk berusia 20 tahun, kemudian Riri, si anak orang utan, serta Ruru dikeluarkan dari kandang. Ketiganya langsung memanjat pepohonan dan memulai kembali kehidupan alami mereka. Sebelumnya, tiga orang utan ini telah menempuh perjalanan 200 km untuk sampai di habitat baru mereka, yakni kawasan Taman Nasional Kutai. Ketiga orang utan ini 2 September lalu diselamatkan oleh Satgas Penyelamatan Orang Utan karena terjebak di tengah kawasan HTI Surya Hitanijaya di Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Menurut peneliti orang utan dari Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mula Warman Samarinda, dipilihnya Taman Nasional Kutai sebagai lokasi pelepas liaran orang utan ini karena Taman Nasional ini memiliki lebih dari 150 jenis pohon buah yang merupakan makanan alami orang utan. Saat ini masih ada 30-an orang utan yang terjebak di areal hutan taman industri yang harus diselamatkan karena rawan menjadi korban pembantaian manusia. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.